para satria penalinya. Hoi, kibarkan panji garang. Ya, sejak ada demonstrasi, mereka menyerbu gedung-gedung resmi yang tadinya ada papan organisasinya itu kemudian ditempati. Itu tadinya anak kami Kapi yang mau bakar rumah. Jadi dua truk bawa itu api mau bakar rumah. Nah, habis mereka baru sorenya satu peleton datang, saya mesti keluar. Jadi pengajaran terhadap apa sih itu? Ada rupanya. Belakangan saya tahu. Siapa yang berani merampas? Saya tanya Anda. Siapa yang berani mengotak-atik properti orang pada zaman itu? Siapa? Dia adalah Putu Oka Sukanta. Kecintaannya pada sastra mendorongnya tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra. Pada 1964, berbekal ijazah sarjana muda, dia hijrah ke Jakarta menjadi guru SMA. Ya, peristiwa itu saya tahu, saya masih mengajar pada tanggal 1. Ada murid ya yang cerita kepada saya, semalam ada peristiwa. Jadi murid-murid banyak yang tidak datang ke sekolah. Peristiwa apa? Saya bilang, tanya dia. Lain halnya dengan Putu Oka, Martin Aleida merantau ke Jakarta pada 1963 dan menjadi reporter Harian Rakyat milik Partai Komunis Indonesia. Dia juga pernah tercatat sebagai redaktur majalah Zaman Baru milik Lekra. Pada tanggal 2 itu saya menginap, malamnya saya menginap di mes milik dari Harian Rakyat di Keramat 7 nomor 13. Pada tanggal 1 malam itu untuk persiapan koran tanggal 2 besoknya, ada tentara yang datang tanpa pangkat, pakai jaket tentara saja. Kami meminta surat resmi dari Kodam bahwa kami tidak boleh terbit. Nah, tidak muncul surat yang mereka minta, jadi mereka terbit terus terbit, karena itulah terbit Harian Rakyat nomor 2. Sebelum kekerasan anti komunis, Jen Luke masih aktif sebagai anggota Gerakan Wanita Indonesia Gerwani Cabang Jakarta Raya. Dia adalah istri mendiang Uy Haijun, salah satu anggota DPRGR dari PKI. Pertama kali pindah ke Jakarta, Jen Luke dan Uy Haijun tinggal di Cidurian 19, yang kemudian menjadi gedung sekretariat pimpinan pusat Lekra. Waktu itu kita ada di Press House di mana? Ke Hotel Indonesia situ. Om ada tugas karena dia ketua penyelenggara, dan saya ikut menyanyi kor situ. Nggak terasa apa-apa, nggak ada berita apa-apa. Nggak tahu. Cuma ya waktu pulang, kita dengar ada yang dibunuh, ada apa. Apa yang terjadi enggak tahu. 15 Oktober 1965. Harian Angkatan Bersenjata mengumumkan tuduhan keterlibatan PKI dalam gerakan G30S. Pada hari yang sama, gedung Universitas Republika di Jakarta diserbu dan dibakar massa. Rumah para petinggi PKI juga tak luput jadi sasaran. Pada 18 Oktober 1965, Resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD tiba di Semarang. Sepanjang jalur yang dilewati pasukan yang dipimpin Sarwo Edi berubah menjadi tempat eksekusi. Tapi mereka kelihatannya ada perburuan terhadap aset. So, yang diserbu itu banyak sekali yang terjadi. Misalnya kalau Anda dari Manggarai menuju ke Saharjo, kira-kira ada pertigaan nanti Minangkabau. Itu di situ sekarang ini ada masjid. Itu dulunya itu adalah milik perguruan rakyat. Itu juga dibakar, sayang. Nah, menurut Putu, belakangan setelah kita keluar,
bahwa yang namanya Burhan Kumala Sakti ini bertanya, siapa yang memegang surat rumah Jalan Mangga Besar 101 di mana kami ditangkap? Jadi sasarannya sudah properti. Saya sama sekali nggak tahu karena saya nggak dikasih surat, nggak punya surat. Saya cuma menempati rumah itu, ditangkap, orangnya dibawa, entah rumahnya diurus oleh siapa, entah suratnya ada di mana, bagaimana orang-orang itu mendapatkan suratnya kemudian menjual berulang kali kepada pihak yang berbeda-beda. Sebab yang pernah saya lihat ketika saya lewat di sana, itu menjadi sanggar tarian Padang, Bidang, tari Minang ada sanggar. Kemudian saya lewat beberapa tahun kemudian, rumah itu kosong, digrendel dari luar gitu. Pemiliknya, saya tidak tahu. Karena Bung Haijun juga tidak pernah cerita kepada saya. Hanya di depan rumah itu, di halaman depannya, yang luas cukup untuk main badminton, ada tulisan Inhua. Xinhua. Xinhua. Xinhua, ya. Dari kedutaan Cina. Itu dihibahkan. Karena nyonyahnya itu, dulu nyonyah yang ngurusin itu. Soal percetakan, apa-apa. Pulang ke Tiongkok. Terus dihibahkan kepada Om untuk bikin kayak cabang lekra atau apa gitu. Ya, siapa yang di situ ya ada Putu Uke, nggak punya tempat tinggal, tidurnya juga di Cidurian juga. Nah. Tapi karena apa kok bisa dijual ya? Iya. Waktu Oktober kita sudah nggak di Cidurian, ada di Rawangun. Jadi itu tadinya anak kami Kapi yang mau bakar rumah. Jadi dua truk bawa itu api mau bakar rumah. Ini saya tanya mau apa? Nggak, kita mau periksa rumah. Ya periksa apa yang mau diperiksa? Hanya periksa bu, periksa sih periksa, tapi nggak ada bakar-bakar. Dan mereka dengerin, boleh saya silakan masuk. Nah habis mereka baru sorenya satu peleton. Datang saya mesti keluar. Komandannya siapa? Anda. Gitu. Dari Brigif. Brigif di Gambir itu. Mereka masuk ya, minta permisi. Gitu. Ya, tidur, masuk di kamar tidur. Terus mereka kasih beberapa pasukan untuk nginep di situ. Kapten sama satu sersan apa yang bantu kaptennya itu. Tadi mereka dulu, nggak taunya keluarganya yang didatengin dari Surabaya. Jadi nembati rumah kita di depan. Gerakan penumpasan gerakan kiri ini masif dan sistematis yang dilakukan tidak mesti dengan orang angkatan darat, dilakukan oleh orang siapa yang merasa punya hak melakukan itu. Bahwasanya yang kelihatan di depan bagian perampasan dari angkatan darat, polisi juga ada yang merampas. Angkatan darat di depan ya, tapi di belakangnya bukan berarti tidak ada apa-apa. Dalam arsip angkatan darat yang kami kumpulkan dan teliti, kami menemukan catatan tentang penyerbuan, perampasan, dan pengambil alihan aset-aset organisasi kiri. Semisal di Semarang, setibanya pasukan RPKAD di sana, Gedung Gerwani, Baperki, Universitas Respublika, tiga sekolah Tionghoa, pabrik rokok Patani, dan Bengawan Solo, serta rumah-rumah tokoh golongan kiri dirusak dan dibakar oleh massa. Angkatan Darat kemudian mengeluarkan instruksi penyegelan dan penyitaan rumah atau kantor organisasi kiri. Perampasan aset organisasi kiri ini tidak langsung dilakukan oleh tentara, tetapi melalui pengerahan aksi massa atau resimen mahasiswa. Setiap kantor organisasi politik sayap kiri yang telah dibekukan kemudian dikuasai oleh militer. Penggeledahan aset ini juga menyasar internal Angkatan Darat yang diduga terlibat G30S.
pengambil alihan kantor-kantor organisasi kiri itu terpola. Tetapi memang tidak langsung dimasuki oleh Angkatan Darat. Jadi pola umum yang terjadi, biasanya kantor-kantor ini itu didatangi oleh organisasi massa yang berkolaborasi dengan militer ya, organisasi sipil ya. Jadi bukan instruksi resminya dulu yang turun, tetapi gerakan-gerakan massa dulu yang masuk ke bangunan-bangunan ini, baru kemudian instruksi resminya dikeluarkan. Di Jakarta, Kodam Jaya berperan penting dalam peralihan aset-aset organisasi kiri, termasuk aset pribadi. Peta ini menunjukkan perubahan gedung-gedung tersebut sejak Orde Baru berkuasa hingga hari ini. Cidurian 19 misalnya, dari kantor Lekra berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Widya. Markas Satuan Buruh Perkebunan menjadi Mes Angkatan Darat. Kantor Pusat Gerwani berubah menjadi Restoran Cepat Saji. Dan kantor Komite Sentral PKI beberapa kali berubah fungsinya. Ia pernah menjadi asrama tentara, kantor Departemen Maritim, serta kantor Menteri Pariwisata. Kantor organisasi kiri lainnya juga berubah. Misalnya, kantor Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, kantor penerbitan, Yayasan Pembaruan, kantor Pemuda Rakyat, Universitas Respublika, dan kantor Harian Rakyat. Dan di antara gedung itu, hanya Aula Serikat Buruh Kereta Api yang hingga kini tidak berubah sama sekali. Kami mengajak Martin Alaida mendatangi beberapa gedung itu. Ini adalah Jalan Keramat 5. Di sini terletak kantor SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Juga di sini, itu di sebelah kanan, SOPSI-nya di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada Yayasan Pembaruan, jadi penerbitan yang menerbitkan buku-buku dari Partai Komunis Indonesia maupun dari Lembaga Kebudayaan Rakyat. Di sebelah ini terletak Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, dan juga ada lagi satu organisasi yang nempel, saya kira dia di kanan dari gedung SOPSI itu. Setelah dikuasai, katakanlah yang berkuasa waktu itu ya, kemudian kantor SOPSI itu juga menjadi pusat pemeriksaan, salah satu pusat pemeriksaan untuk aktivis tahun 1998. Yang di kalangan aktivis, gedung itu dikenal sebagai Kremlin, jadi plesetan dari Keramat 5. Coba lihat ke kanan ya, dia bukan jalan apa, lurus, masih lurus kayak. Juga, lupa saya namanya, nanti juga datang lagi. Saya sekarang sedang lesehan di depan dulunya adalah gedung Sekretariat Pimpinan Pusat Lembaga Kebudayaan Rakyat. Dari sinilah, seperti saya katakan, saya membawa naskah kumpulan puisi Hair Bandaharo yang mau diterbitkan oleh Yayasan Pembaruan. Saya jalan kaki dari sini ke Keramat 5 tadi. Itu dulu Lekra adanya di Jalan Wahidin, tapi rumahnya kecil, jadi kamarnya kecil. Mereka minta apa boleh pindah ke Cidurian, tanya semua om. Ya, om bilang boleh aja. Nanti ruang tamu kita di depan teras itu boleh dipakai buat sekretariat. Ya, mendengar aja dari anak-anak bahwa digerebek, diambil rumahnya dan barang-barangnya juga diambil, alat-alat musik, alat-alat kamera buat film, komplit semua diambil. Tentara, ya itu kasarnya ya kayak itu, ya kayak tangsi, ya itu buat latihan-latihan karate apa. Nah, itu kan juga dalam pengawasan Kodam. Semua kan dalam pengawasan Kodam itu, mereka yang menentukan yang mana, yang kalau kita brigif, nah itu apa, masing-masing punya tugas. Nah, itu terus belakangan dengar bahwa rumah dijual. Hah?
kok bisa dijual. Ya itu. Di sini dulu adalah kantor Dewan Pimpinan Pusat Gerwani. Jadi saya beberapa kali kemari karena saya kan reporter, jadi sering mencek, menanyain reaksi pikiran orang-orang Gerwani mengenai keadaan politik terakhir misalnya. Kemudian setelah peristiwa ini, gedung Dewan Pimpinan Pusat Gerwani ini diduki oleh Resimen Mahajaya. Jadi itu bagian dari gerakan Orde Baru dalam rangka menjatuhkan Bung Karno. Dari Resimen Mahajaya berapa tahun dan bagaimana kontrol itu berlangsung dan bagaimana restoran ini sampai berdiri, saya nggak tahu. Memang itu sengaja dibuat samar gitu ya, supaya kita tidak bisa menuduh secara langsung atau membuktikan secara langsung bahwa itu militer yang bekerja. Jadi seolah-olah memang pendudukan atau penyitaan gedung itu sesuatu yang berjalan spontan gitu ya, berjalan secara organis. Jadi ya di satu sisi ya itu tadi gitu kan, menghilangkan bangunan itu juga sama dengan menghilangkan kolektivitas tadi, menghilangkan komunitas gitu. Apa katanya ada luka, ya itu wajar lah, sesuatu yang dirampas dari kepemilikan atau keadaan kita dirampas, ya tentu ada rasa tidak nyaman ya. Ya kalau misalnya kembali, serahkan aja deh sama organisasi yang benar-benar budayawan untuk menjadikan gedung budaya. Jadi keinginan orang untuk menghilangkan jejak-jejak orang-orang kiri itu sangat berhasil. Dari balik jeruji besi, hatiku diuji. Apa aku emas sejati atau imitasi? Tiap kita menempa diri, jadikan teladan yang tahan angin, tahan hujan, tahan musim dan